Oke guys, kita lanjut lagi di kualifikasi Piala Presiden yang saya di grup stage antara EVOS Legends melawan Galaxy Team. Langsung aja kita tonton guys di game yang pertama. Let's go. Di sini kita lihat EVOS memakai Fredin, Galita, Iriter, Benedetta dan Kaja. Sementara dari Galaxy ada Valentina, Edith, Martis, Beatrix dan Kufras. Dan caster prediction saya kerasa ini pada milih Galaxy Team ya guys ya. Oh kan, mau nggak mau, suka nggak suka harus milih Galaxy Team guys ya. Sponsornya kan Galaxy, Samsung Galaxy. Dari kemarin-kemarin kita tonton pasti prediksinya itu, mau nggak mau, karena Celsius kayaknya bukan ya guys ya. Oke guys, kita akan lanjut di Land of Dawn. Dan bagi teman-teman yang sudah mampir dan menonton di channel ini, ayo cuy banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa dibantu support ya guys ya, dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Di grup stage ini guys kan ada 6 tim nih kalau nggak salah kan. Jadi 2 teratas sudah, kalau saya kan pas terakhir berapa penghitungan poin nih, 2 teratas itu langsung lolos ke main eventnya nanti guys. Sudah yang lain-lain sudah menunggu, dan 4-nya lagi akan dicari di melalui babak playoff guys. Tapi dapat dicarinya berapa? Kurang tahu juga guys, karena itu nanti akan jadi offline juga tuh. Tadi katanya di Summarecon Bekasi ya Pak. Yang mau nonton offline-nya bisa di minggu depan di tanggal 7 apa tadi? Iya 7. Oke, di sini Galaxy Team itu 3 di bawah. Memakai Valentina, Beatrix, Martis, Kufra, dan Edith. Duh, di bawah aja nih ada kucingnya lagi tidur guys. Padahal habis main-main tidur jadi. Ya. Enakan tidur. Nggak ngelendot. Masih kosong-kosong guys. Tunggu ya. Oh, benerin jam dulu bentar. Apa? Oh, jangan jam aja. Ternyata first blood di bawah guys, 2 lawan 1 ternyata. Aduh, tapi hyper dapat guys. Masih dapat Susujin nih. Maafi mati. Mainin jam aja. Sabar sabar. Jam aja heh. Janganlah. Oke, fokus lagi. Tadi ngatur jadwal jam tanggalnya, karena bulan kemarin 30 ya. Jadi, oke, par. Terbalaskan sama Brance-nya. Mati di awal tadi satu, tapi dia berhasil ngakil juga. Berarti gold-nya minimal agak sama lah dengan Beatrix-nya. Enggak juga ya, karena Beatrix-nya tadi dapet kill. Beda dikit lah. Benedetta udah lagi di buff. Kena nih, krite. Aduh, nggak diterusin.
Onratnya nggak terkonek ke arah sarang pelangi dan bahkan di depan sana ada susu jin juga. Seharusnya pergerakannya Awas. lebih nggak bakal terganggu. Karena revenge yang masih bisa di dodge aja dari seorang pelangi. Yap, itu nanti di atas udah ada Awas rencana kete. buat online. Awas nih, Evos nih. Pelangi coba dirinya juga selamat Valentina sampai yang ngambil di ulti Kalau kali Kadita. ini sampai Samsung Galaxy A34 5G. Dan tahun-tahunnya kali ini pun belum bisa mundur diamankan oleh Team tim dari fight. Evos. Edit datang. Siapa yang dapat Sujin terlalu dapat? Ini ada Kufra nih, ngecas Kufra nih. Flicker kena. Oh, nggak dijadi. Sap, kena stun petrify. Mantap, baru kena petrify. Duduh. Udah dua, udah dua. Ayo. Oh. Udah tinggal enak semua itu. Bar, ngadu nggak kena. Hampir. Oh, Martisnya dikejar dong. Atasnya hancur. Kalau mobilitas sih edit sama Benedita jauh ya guys ya. Lambat juga edit ini. Walaupun ada skill ngedesnya. Nggak ada fans dong. Dapat peransnya langsung gak beli Berserker Fury ya. Si tiga sama goknya unggul Evos karena udah hancur terus satu. Oh, konsil dar langsung hilang guys combo ya. Datang lagi berempat. Congkel dar. Congkel lagi dar. Oke, turtle harusnya menang setup turtle ternyata waduh beritanya Fluffy yang berdapat orange buff ternyata di atas tarik ya. Oh, hancur. Oh ini udah enak banget ini branch-nya guys. Ya, retail-nya. Evos daerah kiri kanan. Oke, Martisnya lumayan tuh dapat tuh jungle honest buff ya. Oh nggak diambil. Oh hancur. Atas juga hancur ternyata. Nggak ada orang. Susujin udah tebel banget itu. Fastrongnya lagi cari mangsa. Bawa hancur lagi. Cepet juga udah dari GDS-nya aja ini. Bransnya. Bawahnya rontok, jungle jadi insane itu. Lulusan ini yang membuat Galaxy Team tuh ke pressure banget loh.
tinggal target mid, abis itu mereka lord evosnya harusnya. Susuji nih mancing itu guys, mancing kalau mau resource kan keluar semua tuh ditarik tuh ada gajah juga. Lord beda 4000. Udah pedih sih retailnya, mundur. Waduh ketarik, siapa yang tarik tuh? Waduh kufranya langsung mundur lah. Tapi masih basic, ada edit kalau mau maju. Editnya masih kuat. Ini jangan sampai blunder lagi. Aduh crossball. Langsung retail yang ulti, langsung rata. White up ya guys ya, double kill dari Brans. Mid langsung dapet. Lord juga dapet. Padahal early-nya udah kena padahal ya. Yeah. Retail langsung bisa membalikin lagi. Sap. Dikasih siapa? Kasih Kadita tuh purple-nya. Oke, kita akan lihat siaran ulangnya, replay-nya. Flicker Valentina-nya. Langsung maju lagi, retail dong ulti. Udah dah, dar damage dari belakang. Damage dari Kadita juga sakit. Pur! Secuil lagi, mati. Mega kill. Unstoppable. Wah, ini memang gila Evos ini lawan Galaxy Team ya guys ya. Terbantai. Early-nya bisa early bisa nahan mulai ke arah menit ke 6-7 udah mulai Evos menguasai pertandingan nih guys ya. Berhasil dihindarin. Satu lord, dua inner turret. Cuan sih cuan. Mau di atas lagi, tiga cuan banget malah. Susu jinan di situ. Wah ini bisa jadi momennya Brans nih kayaknya nih. Thunderbelt udah hampir full, lalu Brans-nya juga satu lagi. Karena apa nih Brans nih? Karena DAS atau karena Hunter Strike atau BOD? Fluffy-nya 4000. Kena tarik. Kena dua. Kena petrify Kadita. Kadita lagi double kill. Fluffy-nya unstoppable. End dong guys. Jar. Langsung beli berserker. Berserker lagi. Oke lah guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu support ya guys dengan cara tekan tombol like, comment, share dan subscribe. Selamat untuk Evos, nice try untuk Galaxy Team. Sampai jumpa kita di game kedua guys. Dadah.